Sudah berdoa ya Ustazah ya. Ibu yang Tadi ada mana? Ustazah Nurul, ada Iya. Ustazah Nurmala, ada Ustazah Laila, ada Ustazah Zidnia, ada Ustazah Yaya. Banyak Selamat. Ustazahnya. Hari ini kita akan belajar apa ya Ustazah? Ada yang Hari sudah ini tahu? Kita akan belajar bahasa dan ya, pintar ya. Sudah pada tahu, berarti sudah melihat jadwalnya semua ini Ustazah. Sudah tahu semua kalau mau belajar bahasa Jawa. Sila. Jawa sama apa? Sama PKN. Ya, kira-kira kita akan belajar apa dulu ya ini ya? Apa dulu Ustazah? Belajar apa dulu? Tematik. Mau belajar apa dulu? Mau apa dulu? Tematik. Kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi dulu. Biar kita semakin semangat ya. Biar semakin ceria. Ayo nyanyi dulu Ustazah. Bentar ya. Semuanya nyanyi ya. Satu. Dua. Ikut gerak. Aturan saat itu, aturan. Ayo sekarang keluar rumah. Nah, saya ada di sini demi ridho Ilahi. Kembali saya untuk saling berbagi. Kita berbagi jadi putri sejati. Miknya? Iya. Us, aku mau menyapa murid-murid dulu. Mana? Oke. Ge, sampun. Iya. Assalamualaikum, Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustazah. Sudah ya? Di hati muncul. Kelihatan.
Sudah kelihatan, kelihatan. Oh, oh sudah ya. Ya, ya sudah, ya. Assalamualaikum anak-anak soleha 1C dan 1D. Semuanya. Waalaikumsalam. Semangat. Oh, semangat sekali ya. Nah, semangat pagi mana? Semangat pagi. Pagi, 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 semangat. Iya, iya. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar apa ya? PPKN. Oh iya, PPKN. Iya, PPKN ya. Oh ya, kalian masih ingat kan? Belajarnya ya itu tentang apa? Masih ingat? Sila. Oh iya, pintar. Sila. Sila beserta simbolnya dan kegiatan. Hebat, pintar. Ya, ya. Kita mulai aja belajar. Anak-anak, nanti kalian boleh ikut menjawab. Boleh ya. Ada tanya ya. Boleh. Ya, sekarang silakan Ustazah Nurul. Nah, sebentar ya. Waduh, waduh. Sebentar, sebentar. Sebentar ya, anak-anak. Tetap tersenyum. Semuanya tetap tersenyum. Oke. Okay. Nah, ini anak-anak. Tentang... Ya, Ustazah Nurmala, mic-nya Ustazah. Kalau ada pemberitahuan mic, langsung dinyalakan aja, Nge. Oh, Nge. Nge. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3 kegiatanku, ya. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita apa ya, anak-anak? Coba dibaca sama-sama, semuanya harus ikut. Sila sila dalam bangga sila. Sila Wah, kalian semua sudah bisa membaca ya. Sudah hebat kalian membacanya. Sudah lancar. Alhamdulillah ya. Sudah tadi membantu Ustazah membaca tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kita lanjut ya untuk mengenal sila dan simbol-simbolnya. Nah, ini dia. Karena sekarang masa pandemi lagi corona ya, maka Ustazahnya pakai masker. Anak-anak, di sini Pancasila itu setiap hari Senin, kalau kita ke sekolah ya, kita di sekolah itu diadakan apa ini? Upacara bendera. Ya, upacara bendera. Bendera itu... Pancasila dibaca setiap ada upacara. Kenapa? Ada yang tahu? Coba saya dikasih tahu kenapa. Setiap kita mengadakan upacara harus membaca Pancasila, ya. Karena apa? Karena apa? Ayo, karena hafal. Karena hafal. Oh, kok karena hafal? Bukan, karena biar hafal. Biar apa? Biar apa? Oh, karena Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Ya, sekarang kalian sudah tahu ya, Pancasila itu sebagai apa? Dasar negara Indonesia. Jadi kalau kalian ditanya apa dasar negara kita, ayo semuanya menjawab. Pancasila. 100 semuanya, 100 untuk anak 1C 1D ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya, tadi sudah. Nah, anak-anak, kalian masih ingat? Masih ingat bunyi Pancasilanya? Masih ingat apa? Lupa. Masih ingat.
ingat. Coba ya, Ustazah dibantu dong bacanya. Ayo. Ayo, Pancasila. Ayo yang sudah bisa membaca. Pancasila adalah ketuhanan yang maha berkuasa. Tuhan kemanusiaan adalah adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerajaan yang dipimpin oleh Iya, jajak semua ya sudah membantu Ustazah membaca Pancasila. Kalian nggak apa-apa, ini kan belajarnya ini tatap muka ya, boleh kalian ikut baca ya, biar seru, biar hidup ya pelajarannya. Yuk kita lanjut ya. Setelah Pancasila, nah ini dia. Ini adalah simbol-simbol sila Pancasila. Kalian pasti ada yang belum hafal ya, ya ngaku. Di sini ada gambar-gambar, kalian pasti baru tahu ya. Oh, ternyata di Pancasila itu ada gambar-gambarnya ya. Coba Ustazah dibantu. Bintang itu, sila pertama gambar apa, Nana? Bintang. Gambar apa? Yang kedua gambar rantai emas. Kemudian yang ketiga pohon beringin. Pohon beringin. Iya, pintar. Ya, keempat kepala. Yang keempat kepala bat. Kepala banteng. Yang terakhir, sila terakhir gambar apa ya? Gus semuanya very good, bisa menjawab ya. Alhamdulillah. Ya gitu dong, semangat sekali ya. Kalau Ustazah suruh jawab, jawab. Ya Zanurul, kita lanjutkan lagi. Ya, nah ini anak-anak, ternyata Pancasila itu juga selain kita mengetahui simbol-simbolnya, kita juga harus tahu sikap yang sesuai dengan Pancasila. Nah, coba gambar satu. Kalian semua pernah menolong teman atau orang lain? Pernah? Halo? Coba gambar satu. Ustazah dikasih tahu itu gambar apa ya? Yang kedua gambar apa? Yang kedua gambar apa, sayang? Halo, teman-teman yang jatuh saat bermain. Ya, ini tentang apa ya? Menolong korban bencana alam. Ya, pinter-pinter. Satu C dan satu D. Ya, kita lanjutkan. Ya, ini ada anak-anak di sini. Setelah kita belajar simbol-simbol Pancasila dan sikap sesuai Pancasila, kita akan belajar tentang aturan. Nah, aturan apa? Kegiatan. Nah, yang pertama kegiatan pada siang hari ya. Nah, biasanya kita sepulang sekolah, ya ini contohnya.
contohnya Dedi, sepulang sekolah dia menyimpan sepatunya di mana? Menyimpan sepatu? Di mana, Nan? Kalian harus menyimpan sepatu di rak. Jangan taruh di sembarang tempat ya. Nanti keinjak-injak sepatunya yang mahal itu nanti jadi rusak. Nah, sayang kan? Nah, kemudian apa yang kita lakukan setelah menaruh sepatu? Apa? Bang ganti. Ganti baju. Ganti baju. Pinter sekali. Bang ganti seragam ya. Ah, setelah berganti seragam, kalian lalu kemudian apa? Makan? Makan siang. Iya, jangan pulang sekolah langsung pakai seragam langsung main. Waduh, nanti seragamnya kalau misalnya kena benda bisa lubang, bisa robek. Iya, seragamnya, iya kan? Atau kotor kena noda, itu nanti susah nyucinya seragamnya ya. Ya, pinter kalian semuanya ya. Nah, kemudian kita tadi sudah belajar kegiatan siang hari. Sekarang kita belajar kegiatan sore hari ya. Sore hari anak-anak jangan bermain terus ya di rumah. Kalian harus apa? Membantu ma? Bantu mama. Bantu mama. Kalian harus menyirami tanaman biar nggak mati tanamannya ya. Kalau selesai bermain, misalnya boneka, Barbie, bermain, apalagi ya anak perempuan itu selain boneka, pokoknya mainannya banyak, masak-masakan atau apa, jangan ditaruh sembarangan, mama atau mama yang disuruh merapikan. Kalian rapikan sendiri ya. Ya. Nah, setelah itu, kalian kalau habis makan apa-apa, buang bungkusnya, misalnya makan permen, es krim, jangan dibuang di halaman ya, taruhlah di tempat sampah. Ayo siapa yang masih suka buang bungkus permen sembarangan atau bungkusnya es krim? Ada. Iya, pintar. Berarti kalian sudah membantu mama menjaga kebersihan lingkungan rumah, ya. Nah, setelah itu, kalian kalau habis belajar, jangan lupa apa? Merapikan mejanya. Yo, siapa yang suka sembarangan? Sanas. Sanas, kalau selesai belajar, dirapikan apa enggak itu? Pensil, bukunya. Iya, dirapikan. Semuanya sudah merapikan sendiri ya, nggak boleh nyuruh mama atau nyuruh mbak ya, dirapikan sendiri. Nah, pinter itu Jian ya, Jian juga sudah merapikan. Nah, ada yang punya adik di rumah? Oh, nggak punya, Jian punya adik? Oh, enggak punya. Punya adik. Kalian kalau punya adik, adiknya diajak bermain ya. Jangan kalau punya mainan pelit, enggak boleh ya. Harus berbagi sama adik mainannya ya. Kalau adik perempuan, mainan boneka, adiknya dipinjemi. Ayo. Ayo itu ada yang tertawa itu pasti adiknya enggak dipinjemi mainan ya. Kalau punya makanan juga adiknya dikasih, ya adiknya minta jangan dicubi. Nanti adiknya jadi nangis. Siapa yang masih suka kayak gitu? Belum bisa makan. Oh, adiknya Sanas belum bisa makan, masih bayi ya. Harus lakukan lo ya. Kemudian apalagi ya, Ustazah? Ah, ini. Anak-anak, kalian mulai sekarang
kalau ayah, mama, papa pulang dari kerja, ada yang bekerja kan? Ustaz Andam, menyambut mana tadi? Ada. Iya, kalau ayah, papa pulang, disambut dengan baik ya. Ayahnya dibawakan tasnya, dicium tangannya, terus kemudian ambilkan minum. Ayahku pulang Desember. Ya. Ya, pokoknya anak-anak mulai sekarang ya harus menyambut orang tua pulang kerja ya. Coba dilatih, dilakukan di rumah ya. Biar apa? Orang tua senang sekali kalau anak-anak seperti itu ya. Kemudian lanjutnya, nah ini. Yang terakhir adalah kegiatan malam hari, aturan kegiatan di malam hari. Anak-anak, mulai sekarang kita harus mematuhi aturan ya. Contohnya, misalnya kalian kalau tidur malam hari, apa yang kalian lakukan malam hari mau tidur? Mencuci tangan dan kaki ya. Kalian kalau habis pegang atau habis kemana, kan kadang-kadang kaki kita nggak sengaja menginjak kotoran atau tangan kita. Itu dicuci dulu ya, tangan dan kaki, baru naik ke tempat tidur. Nah, selain itu kalian tidak boleh menonton TV terlalu malam. Nanti bangunnya kesiangan kalau sekolah ya. Dan yang paling penting apa Nana? Biar tidur kita nyenyak, tidak terganggu. Apa? Apa itu? Nomor ya, yang terakhir adalah berdoa. Jangan lupa berdoa kalau mau tidur ya, biar kita tidurnya tidak terganggu oleh yang enggak baik ya. Nah, itu tadi materi pelajaran PPKN dari Usada Nurmala. Semoga pelajarannya bermanfaat ya. Ya Nana. Nah, sekarang kalian ada yang mau bertanya atau enggak ngerti, nanti boleh di WA ya. Nanti Ustazah akan kasih game. Oke, Ustazah. Oke, Assalamualaikum. Ingat ya, Assalamualaikum. Oke, teman-teman. Sekarang yang berikutnya adalah kita panggil Ustazah Laila. Kita mau belajar bahasa Jawa. Kita panggil sama-sama ya. Ustazah Laila. Bentar, sudah nyalakan dulu mic-nya. 1, 2, 3. Ustazah Laila. Silakan Ustazah Laila. Anak Salisa. Ustazah Laila, nanti kalau ada notif mic ya, langsung dinyalakan. Baca-baca kelas si Cice dan si Cide. Piye kabare dina iki? Alhamdulillah. Ustazah sinten iki? Ustazah Laila. Saya ketemu Ustazah Laila berarti arep sinau apa? Bahasa Jawa. Laila. Lagune ayo sinau, seeling apa mboten? Eling apa enggak? Eling. Ayo, coba sejujurnya halaman 19. Ayo sinau. Kan lagune saya nyanyi bareng-bareng.
Ayo konco podo giat oleh sinau. Oke. Saiki karo Ustazah Laila arep sinau bab cara njogo parangane awak. Mini kanggo jenenge perangane awak wis ngerti, kanggone apa wis ngerti. Saiki carane njogo perangane awak. Ya. Tujuane sinau basa Jawa saiki yaiku siji supaya perangane awak tetep sehat. Nomor loro, supaya ngerti carane njogo perangane awak. Mripa carane njogone piye? Irung carane njogone piye? Lan sak panunggale. Nomor telu, supaya gak gampang kena penyakit, gak gampang loro. Sopo sing seneng loro? Ayo, gak ono ya sing seneng loro. Kabeh pengen sehat. Ya. Gak iso sinau, gak iso sekolah, tambah rugi. Lanjut Ustazah. Nah, saiki sing arep dijelasno Ustazah Laila yaiku carane njogo perangane awak sing jenenge apa iki? Mripat. Heeh, pinter. Piye carane njogo mripate supaya tetap sehat, gak loro, gak krip-krip gini. Kakek nontok HP. Carane yaiku siji. Nah, iki siji. Ana gambare bocah lagi maca buku. Maca buku ora cedak-cedak. Nek maca buku gak oleh mepet gini. Bukune gak oleh di toko nak ngarepe mripat. Contone ngene. Nah, nek maca gak oleh ngene. Ini iki mripate dadi loro. Nomor loro, maca buku ing panggon sing terang, sing ana lampune iki dikasih. Nah, ana lampune. Nek gak ana lampune, mosok iso maca buku nek nak kamar saja ana lampune. Dadi nek maca buku gak cidek-cidek, nomor loro, panggon sing terang. Sik, dieling-eling. Carane njogo kesehatane mripat. Nomor siji apa mau? Maca buku ora cedak. Cedak. Nomor loro. Maca buku panggon sing terang. Lanjut sing nomor telu. Apa ada nomor telu? Nah, iki sing nomor telu. Jare nganggo HP, nganggo laptop. Ora cedak-cedak gawe HP. Nek gawe HP ojo ngene. Contone usaha nek gawe HP gak oleh ngene ya. Nek ngene sinare HP, HP ono sinare. Sinare HP iki ora apik kanggo mripat. Untuk mripate dadine loro, nggih. Wis telu ya carane njogo kesehatane mripat. Saiki sing nomor 4. Nomor 4 yaiku nah iki. Ono bocah turu, ora maca buku karo teturan, tidak membaca buku sambil tiduran. Nek maca buku karo tiduran, nah cahayane gak nak buku, dadi ini mripate meksa. Meksa macane. Iku marakno mripate dadi loro.
Wis papat ya. Siji, loro, telu, papat. Saiki lanjut nomor 5. Nah iki. Soale sering maca karo mepet, nggawe HP terus, terus nek maca buku karo tiduran, mripate dadi loro. Yen mripate loro digawana endi? Periksa mripat ing dokter mata utawa mata. Nek mripate loro ben ngerti luweh awal ben gak kelewatan wis ndriyit-ndriyit gini teko cidek gak katok teko adoh malah gak katok sampai mepet ngene. Nah itu bahaya, berarti mripate wis loro. Terakhir nomor 6. Apa ya nomor 6 iki? Nah nomor 6 gambare ana loro iki ternyata. Ana buah sayur karo kaca mripat. Mangan sayur, berarti nomor 6 mangan sayur lan buah sing akeh vitamin apa kanggo mripat? Ayo vitamin apa? Mripat vitamin apa? Pinter. Iki, apa iki ya dawa-dawa oren, wortel. Tahu ngerti nek kelinci ku mripate loro? Ayo sapa sing pernah ngerti kelinci ngangge kacamata ono enggak? Enggak ada. Ada. Mripate loro gawe kaca mripat. Yen mripate loro, nek wis mripate wis loro, wis gara-gara maca cidek-cidek. Nek maca nak nggone panggonan sing peteng, gak ono lampune. Terus nek gawe HP, nek main game sampai ngene. Sampai lali waktu gawe HP ngene, mripate loro. Ayo saiki direview meneh. Cara njaga kesehatane mripat nomor 1 mau apa? Apa mau nomor 1? Maca buku ora cedhak. Pinter nomor 2. Maca buku ora cedhak tanggal. Maca buku sing nomor 3. Ora cedhak-cedhak. Nomor 8. Ora maca buku kurang. Nomor 5 apa? Nomor 5. Ini kok itu ya cuma aku dengan sayur buahin akeh vitamin A. Sekarang buah kemripat apa ayo? Ini ada tentang ada semua. Ini kemripat. Tes apa? Tes siji. Mangan sayur lan buah sing akeh vitamin apa ne? Ayo. Sing akeh vitamin apa? Vitamin A. Yen loro mripate diperiksa ana nang endi? Pak dokter? Dokter mata. Halo, maca buku karo teturan ana apa enggak? Enggak oleh ya. Maca buku gak oleh karo teturan.
Nah, aku mau sinau cara njogo perangane awak sing jenenge mripat. Piye carane njogo perangane awak sing jenenge irung, kuping, ilat? Diwaca nang buku Tantri Basa halaman 52, 53 lan 54. Sakmarine diwaca banjur dikerjakno. Diisi nggih carane njogo kesehatane mripat. Piye carane ya koyo iku mau sing wis ustazah terangno. Ya, carane njogo kesehatane irung diwaca nak bukune. Apa irunge disogrok-sogrok ngene? Nganggo. Nganggo iki ya? Disogrok-sogrok nganggo iki. Ngene, ha. Sapa nganggo apa iki? Charger HP. Oleh apa enggak? Enggak oleh. Nganggo kartu. Nganggo sendok. Diresi nganggo sendok ya. Mboten parang diresi nganggo cotton bud. Kupinge ya ngono diresi nganggo cotton bud, gak oleh nganggo gunting. Nganggo pisau tambah. Ih, engko gedien kupinge. Nggih? Ngertos sedanten, hebat. Alhamdulillah. Cukup sak monten sinau basa Jawa karo Dada Laila. Sing pingin takon halaman 61 62 63 dan 64 wis ana nak Google Form diwaca nggih jadwale sing wis disertana dilihat jadwale sing wis disertane sampun ngertos? Alhamdulillah. Berhubung waktune sampun telas. Nggih Ustazah Nurul, masih 5 menit. Nggih. Sampun Ustazah. Oke, teman-teman. Jazakumullah, hari ini sudah sangat semangat, hebat, alhamdulillah. Sekarang Ustazah mau tanya, semangatnya mana ya? Ustazah nyalakan semua mic-nya, mana semangatmu? Ini semangatku. Oke. Barunya oke. Isi ada, dan. Isi ada, dan. Ustazah, mau foto dulu ya, mau foto dulu. Ayo, jilbabnya yang menceng, jilbabnya yang enggak, jilbabnya yang rambutnya dirapikan. Nah, rambutnya dirapikan dulu, biar kelihatan cantik semua ya. Oke, Ustazah hitung, satu, gini. Satu, dua, tiga. Ya, tunggu ya, sebentar. Satu lagi. Mekat, satu, dua, tiga. Ini sarangnya si Jenin. Bentar ya. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Masih ada satu lagi. Hari ini yang ikut banyak sekali. Alhamdulillah. Tunggu ya. Alhamdulillah. Hari ini kuasa satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Ini terus aja, kita nggak tahu di bagian mana. Gini terus aja. Nggak tahu di bagian mana. Ya, Ustazah. Sama Ustazah Nuri, moga bisa ditutup Ustazah Nuri. Yeah. Alhamdulillah, kita sudah belajar hari ini dengan Ustazah Nurmala dan Ustazah Laila. Didampingi oleh Ustazah Nuru, Ustazah Anwari, dan Ustazah Yaya. Oke, terima kasih. Bersama-sama kita baca surat Al-Asr dan doa penutup majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafii khusr.
fi Terima kasih anak-anakku yang solihah yang selalu hebat, tetap semangat berjuang. Terima kasih Abi dan Umi, siapa pun Ananda, kami ucapkan terima kasih. Game-nya di Google Classroom ya, teman-teman. Ustazah, anak-anak nggak dikasih tahu, Tang. Kok bengong? Yang satu ya, teman-teman, ada games ya di Google Classroom. Nanti boleh mengerjakan games-nya di Google Classroom, oke? Pancasila. Tentang Pancasila. Oke, teman-teman, jazakumullah. Sudah. Sebentar ya. Ya, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.